Selamat berjumpa pemirsa RBTV di rumah. Pada malam hari ini saya Argo Pratomo siap untuk berbincang dengan Anda dalam acara Info Seniman. Yang pada kali ini mungkin Anda bertanya-tanya siapa yang kita tampilkan pada kali ini. Dan kalau Anda teringat gempa di Sumatera Barat di Padang, memang mungkin akan banyak menggugah hati kita. Nah, kaitan dengan itu, saudara, kali ini di tempat seorang seniman yang sekarang saya tampilkan itu juga diselenggarakan sebuah posko yang juga dikhususkan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat atau Padang. Dan kebetulan kali ini yang saya hadirkan juga seorang seniman kelahiran Padang, Sumatera Barat. Nah, langsung saja saya berjumpa dengan Jumaldi Alfi, seorang perupa yang sekarang sudah istilahnya kemana-mana dan di mana-mana. Selamat jumpa, Mas Alfi. Selamat jumpa, Pak. Senang sekali, Mas Alfi, saya bisa bertemu dengan Anda, dan barangkali pemirsa di rumah ingin tahu banyak tentang Anda ketika Anda sekarang betul-betul menjadi seorang pelukis profesional, perupa profesional. Dan mungkin pemirsa di rumah ingin tahu latar belakang keluarga Anda sejak dulu sampai sekarang seperti apa ya, Mas? Ya, sebenarnya secara kebetulan sih di keluarga saya itu saya nggak punya yang namanya aliran darah kesenian, terutama yang visual art. Yeah, yeah. Jadi di keluarga saya mungkin saya termasuk anomali lah. Anomali. Nyebrang gitu ya. Nyebrang. Jadi dari 9 saya bersaudara itu tiba-tiba saya nyempal sendiri memilih jalur kesenian sebagai pilihan karir saya gitu kan. Anda 9 bersaudara ya? Kelahiran mana Anda itu? Saya kelahiran tahun 73. Jadi saya lahir di Padang tahun 73. Tepatnya di daerah Lintau, Batu Sangkar. Oh, Batu Sangkar ya. Oke. Ngapain berdikari? Yes, yes, yes. Ngapain berdikari? Yes, yes, yes. Namun waktu umur saya 2 tahun, orang tua saya udah hijrah ke Jawa. Tepatnya ke Jawa Barat gitu ya. Lalu terus mereka hijrah lagi ke Solo. Nah, kebetulan waktu saya umur menginjak remaja, mereka mengirim saya pulang ke Padang. Jadi waktu SMP minimal untuk saya kenal kembali dengan akar keluarga. Di sana ada masih banyak kita saudara, sepupu, itu mama saya. Selepas SMP, terus saya memutuskan saya pindah ke Jogja karena memang sewaktu SMP saya sudah pengen ada keinginan untuk berkarir di seni rupa. Ada kebetulan di kampung saya ada seorang seniman tua gitu, mantan asri loh. Namanya Pak Sofian. Oh, Pak Sofian ya. Pak Sofian sama Ici Tarmizi. Ici Tarmizi. Nah, dari beliau-beliau itu saya dapat info bahwa untuk seni rupa itu pusatnya itu di Jogja. Nah, terus saya dengar untuk sekolah menengahnya juga, walaupun di Padang ada, tapi ternyata menurut konon kabarnya di Jogja itu lebih kualitasnya lebih bagus. Akhirnya saya hijrah ke Jogja tahun 89 ya. Artinya SMSR waktu itu sudah ada di Bugisan ya, sudah pindah ke Bugisan itu tahun 89 itu sendiri. Sebetulnya kenapa, Mas, Anda tertarik dengan seni rupa pada umumnya? Karena kan ketika lingkungan keluarga tidak ada yang jadi seniman, atau pengaruhnya dari Pak Ici itu atau bagaimana itu? Mungkin salah satu pengaruh besar kecilnya ya, mungkin. Tapi kalau saya runut lagi kisah awalnya itu, jadi gini, saya itu memang secara budaya visual di tempat saya itu nggak ada, atau boleh dikatakan minim. Tapi budaya literal itu sangat kuat. Jadi kebetulan ada
paman dari pihak ibu saya, itu seorang, kalau di orang Minang bilang itu semacam kayak apa ya, orang yang pandai berpetatah petiti itu loh, untuk adat berbalas pantun. Jadi petatah petiti kayak apa ya, misalkan acara mantenan itu untuk yang nyambung kata-kata itu loh. Nah di Padang itu sangat penting hal kayak gitu. Nah beliau itu dari kecil tuh sering mengajarkan saya. Artinya kayak itu balas pantun Melayu itu ya? Pantun Melayu atau adat istiadat lah gitu. Dan saya sebenarnya tertarik karena menurut saya itu sangat menarik sekali. Nah persoalannya saya itu nggak bisa fokus. Dalam pengertian gini, untuk hal berpetatah berpantun itu kan mungkin dari kata pertama sampai kata akhir itu kan kita tuh harus fokus dan runut sehingga maknanya itu nggak menjadi bias. Nah saya kan waktu diajarin pas di tengah jalan separuh itu sok blank itu loh. Blank terus akhirnya fokusnya kemana-mana. Nah mungkin itu salah satunya. Terus tiba-tiba saya menemukan di bidang visual saya bisa bercerita atau berbalas pantun itu dengan warna dan saya bisa memulai dari manapun tanpa takut salah lagi, kehilangan fokus karena saya bisa nanti mengontrolnya gitu. Aku berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Cerita Anda sangat menarik, dan ketika Anda masuk ke Institut Seni Indonesia, tentu saja karya-karya Anda sudah mulai matang ya itu. Artinya bahwa Anda sudah bereksplorasi dan mengalami pasang surut dalam berkarir kesenian Anda. Tolong Anda ceritakan Mas untuk. Nah ini ada yang menarik juga ketika saya masuk ISI gitu ya. Itu ada lagi fase yang namanya benturan kedua. Oh jadi Anda mengalami beberapa benturan gitu ya? Benturan kedua maksudnya gini, sewaktu saya masuk ISI kan, okelah mungkin secara basic artistik, ketika di SMS-nya kita udah belajar. Jadi waktu malah tahap-tahap awal itu semester pertama, memang sepertinya kita kan barengan masuk ada anak SMA, anak kejuruan lain. Nah waktu itu kan mereka mungkin masih nol. Kita udah ada, jadi waktu semester pertama itu rasanya kayak jagoan gitu kan. Kita ini dan mereka sudah masih, merasa punya modal lebih dulu gitu. Wis tahu pameran atau gitu kan, di semester. Nah tapi waktu semester 2, anak-anak ini yang teman-teman yang basic dari sekolah umum, ternyata mereka seperti lembaran kertas putih itu kan, mereka cepat sekali majunya. Nah kalau kita itu mungkin pas saat itu ada titik jenuh karena wis patang tahun dulu di SMSR, mulai bosan, loh keteteran, ternyata anak ini menemukan hal baru, mereka ngoyak, kita jenuh. Nah waktu semester 3 itu kelihatan mulai anak-anak SMSR itu agak mandek kreativitasnya gitu. Nah anak-anak yang dari SMA itu malah jadi eksplornya macam-macam. Nah saya ngelihat di situ memang terjadi sebuah gesekan itu. Nah akhirnya saya kembalikan pada diri saya sendiri. Wah ini caranya mesti nanti saya ketinggalan. Terus bagaimana caranya saya membalikan lagi energi saya itu kan. Nah kebetulan itu kan, kebetulan saya kan memang seneng dulang Kena traveling gitu ya. Traveling itu kan saya mengunjungi ya senior-senior saya. Jadi nyerap energi lah gitu kan. Termasuk ke teman-teman kakak-kakak kelas itu. Kelas itu. Ke tempat Pak Nasirun segala itu ya. Nasirun, Pak Bayu. Jadi di situ minimal saya menyerap bukan hanya energi artistik tapi bagaimana mereka mengolah diri untuk survive dari tekanan gitu kan. Ya saya sempat dari semester 4 sampai mungkin semester 8 itu agak drop gitu kan. Drop karena yang pertama mungkin pusing, jenuh juga pusing mencari, ya itu tadi mulai lagi dari nol jati diri. Dan tekanan dari yang keluarga tadi yang tetap wakil malah tambah lama lagi di sini, lupain ngopo gitu. Lebih bimbang lagi gitu. Tapi kalau bimbang sih kalau bimbang, kalau bimbang dalam profesi sih saya enggak, cuman masalah
mentalitas psikologis tekanan beban itu kan. Yeah. Ya ada semacam kayak pimpinan, wakil pimpinan, ya ada terstruktur lah gitu kan. Iya, yeah, yeah. Nah, untuk tahun ini kebetulan aku yang terpilih gitu lah. Oh, iya. Ya, karena kemarin kita sempat vakum, ketua lama kita sakit terus akhirnya agak lama tertunda terus akhirnya ada mubes, aku terpilih gitu. Oh. Dan nah, kegiatannya mulai menggeliat lagi gitu ya. Ya, ini kebetulan sebenarnya kan tanggal 3 Oktober kemarin kita kan nyiapkan pameran loh. Sudah karya sudah terkumpul dapat. Nah, waktu kita nyiapin terjadilah gempa. Jadi terus akhirnya berapa dari kawan panitia itu terkena musibah gempa kampungnya di sana di Padang gitu. Yang di Padang Kota, di Pariaman, rumah rusak, orang tua mereka apa. Akhirnya untuk sementara kita cancel dulu. Teman-teman banyak yang pulang ke sana. Terus ya insya Allah nanti kita tanggal 6 Februari akhirnya tetapkan melanjutkan rencana pameran kita yang kemarin itu. Okay. 6 Februari sangat top pameran. Insya Allah di Jogja National Museum. Iya, iya, oke, oke. Aku berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kelihatan padarnya ini. Oh, karena itu harus imbang, Pak. Oh, iya. Jadi gini, saya juga harus menegaskan. Ada kadang teman-teman bertanya sama saya, seperti apa sih seniman yang ideal gitu? Iya, iya, betul. Yang profesional seperti apa? Mm-mm. Kalau saya sih berpikir gini, Pak, ketika kamu memikirkan wacana idealis, itu di dalam studio. Iya, iya. Nah, kalau di dalam studio ini kamu harus lepaskan semua unsur apa? Kamu memang ekspresi kamu apa? Tapi kamu juga jangan tabu ketika itu sudah di luar, ketika kamu berpameran, ketika kamu bertemu dengan orang, apresian, menyukai. Lah, jangan cara-cara yang tanda kutip ada di gaya studio seniman lama yang wow ergo idealis atau apa ya, mau nggak mau kamu harus berpikiran seperti bisnismen gitu kan. Artinya di luar studio itu ada banyak kejadian itu ada banyak kejadian dan kamu juga nggak menutup mata gitu kan. Wah, kalau memang tiba-tiba apresiasi karyamu menjadi tinggi ya kamu harus imbangi dan kamu harus ikuti sehingga ketika kamu harga tinggi atau kamu harga rendah kamu paham kenapa apresiasi itu bukan hanya karena mutu karyamu, tapi kan kita juga nggak bisa pungkiri kesenian itu juga ternyata nggak hanya sekedar dari isi atau konsep yang kita bawa, tetap yang namanya branded itu atau pribadi itu kan itu ada. Nah, menurutku 80% sukses seniman itu malah karena itu, bukan karena bakat itu 20%. Itu yang namanya komunikasi, manajemen, strategi, itu 80%. Kita nggak bisa pungkiri di Jogja atau di Indonesia umumnya banyak seniman atau artis yang talentanya kuat 100% dalam artistik atau teknik. Ini kurang dalam manajemen, akhirnya ya nggak bisa naik gitu. Ya kalau alangkah lebih bagus kalau misalnya teknik yang kuat, manajemen yang kuat, wah itu dahsyat. Nah itu terus terang hanya 1-2 seniman macam itu. Dan Anda prosesnya untuk sampai ke posisi itu memang Anda mengalami cokro manggilingan juga ya? Wah iya, waktu nanti aku mau bolak-balik, digembosi, diapusi, di galeri, kolektor, atau mungkin saya sendiri yang kurang sabaran, wah itu 20 tahun Pak saya. Dari 89 sampai 2009 berarti kan kiprahnya udah 20 tahun. Gitu. Jadi ketika orang melihat situasi saya seperti ini, ini bukan mudah-mudahan bukan yang terakhir, tapi ini juga bukan dari awal. Jadi ini proses saya gitu. Ya, masih panjang masih itu. Masih panjang. Gitu. Dan Anda kedepannya memang nanti juga ingin terus berjuang ya sampai titik akhir hayat Anda itu ya. Nah, kalau itu saya tidak janji kalau sampai titik hayat Pak. Oh, iya. Gini, kalau saya konsep kesenian saya kan begini Pak. Buat saya kesenian itu sebenarnya kan proses saya mencari jati diri saya. Iya. Ini sebuah jalan untuk saya menemukan siapa saya gitu. Nah, jalan yang paling dekat yang saya pahami dan saya nikmati itu saat ini adalah kesenian visual art. Nah, pada suatu masa, pada suatu titik, kalau ternyata ini juga tidak menyampai apa yang saya mau dan ada jalan lain, saya dengan tidak masalah kalau akhirnya mungkin jalan lain itu lebih saya tinggalkan tidak masalah. Jadi saya bukan lalu menyimpul erat mati, wah saya hidup mati di kesenian. Enggak, orang mungkin kalau orang Minang itu namanya ya, di orang Minang ada yang namanya seni itu hanya pamenan. Pamenan itu
kayak game, hanya permainan. Ini hanya kayak umbu rampe itu loh. Jadi sebenarnya ini hanya kembang-kembang gitu. Kembang-kembang gitu loh. Jangan ini menjadikan kamu lena gitu. Ini hanya sebuah salah satu jalan dari banyak jalan untuk mengetahui kamu dan yang di atas itu. Sampai ke tujuan tertentu. Ya itu. Buat saya sih sebenarnya itu. Nah, oke pemirsa. Saya yakin Anda memperoleh sesuatu yang sangat berharga dengan apa yang diungkapkan oleh Mas Jumaldi Alfi ini. Dan ketika Anda tahu tentang Jumaldi Alfi sekarang, tolong Anda lihat prosesnya yang panjang, yang paling tidak tadi diceritakan selama 20 tahun sampai sekarang ini. Dan mungkin sampai tahun-tahun yang akan datang. Nah, akhirnya pemirsa, waktu juga yang harus memisahkan kita. Saya Ardo Pratomo, Info Seniman SCTV. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Ardo.